Sih. Assalamualaikum guys. Yo, balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Six Eye Guided Mission. Jadi guys, ini game masih tahap akses awal di PlayStore. Saya nemunya di iklan-iklan. Kayaknya ini game bahasa Indonesia. Jadi, kalau kalian yang mau main ini game, nanti saya tanya linknya di sini, langsung di cek aja guys. Kita nih guys disuruh pilih gender, cewek atau cowok. Langsung tulis nama. Kalian mau pakai nama random juga silahkan. Ini kita ditemani instruktur ya. Langsung. Relax, I'll take care of you. Oh, disuruh pilih. I will follow my father's path. Ini Li Guo. Yang ini Rafael. Relax, yang ini I'll take Eva. Care of you. Kalau saya sih Eva aja ya. Ada keterangan sederhana, maksudnya? Rest. Oh, I will siapa follow my father's path. Ya, buat sederhananya. Oke, relax, kita I'll take care aja of you. Pilih intelnya. Kado Neubi, kita klaim. Lumayan. Ini game apa cuy? Battle Royale kah? Kalau dari lobby sih Battle Royale, tapi kita lihat aja ya di gameplaynya. Iya guys, Battle Royale ini. Lihat pump-nya. Main tim lagi. Nah ini instruktur kita ya, yang pas di awalan ganti nama. Oh, ada bebek. Dia kalau ngelempar ada ininya ya, jangkauan perluasannya tuh. Oh jadi ayam. Kocak coy. Nah, jadi ayam gak? Wah jadi ayam, potong dong. Buat grafik ini udah menyesuaikan HP ya. The battle is about to start. Good luck. Naik pesawat ban 3. Widih. Kita kemana cuy? Ini kan mau turun di mana tuh terserah kalian ya. Kita naik dulu. Bakal jadi pesaingnya Free Fire ini cuy. Gue turunnya di depan sini aja ya. Nah, depan sini aja. Langsung turun. Kalau ini game bisa diganti untuk settingan nembaknya, ya 3 jari lah ya, baru mantap. Buat senjatanya ini udah langsung kepasang ya. Pas kita turun. Ini ada UMP. Watch out. Enemies ahead. Watch out. Apa sih? Excellent. Excellent. Game-nya nggak ada jendela ya, tapi ada pintu. You got a new perk. Langsung otomatis ya. Buat grafik sih, ya memang nih. Saingannya Free Fire kalau aku bilang ya. Wah, senjatanya bojang guys. Coba kita lempar ke kanan. Akan jatuh. Good. Poor guy. Lama banget bomnya. Kok gak meledak-meledak ya? Isi darah. Mantap banget isi darah bisa sambil lari, cuy. Perk upgraded. Jelek guys akarnya, guys. Kita pakai Scar aja kayaknya nih. Soalnya Scar-nya akarnya rada gimana gitu nah, guys. You got a new perk.
Maksudnya warning apa sih? Perk upgraded. Oh, kan? Wah, ada titannya, cuy. Harus lari sih. Titannya ngejar itu. Ada darahnya. Wih, batu terbang. Kita lawan dong. Airdrops coming. Nice shot. Poor guy. Watch out. Enemies ahead. Tolong lawan. Ngeri. dapat senjata mantap, cuy. Kalau kita ngalahkan Titan ya. Careful, you're under attack. Oh, Titannya jadi tim kita, cuy. Kayak kita yang mengendalikan dia ya. Widih. Ayo, gas. Di sini zonanya nggak mengecil ya. Terus ada hujan-hujannya juga. Ini Battle Royale atau apa, guys? Ayo, guys. Kita masih cari musuhnya ya. Kita nih guys ke titik evakuasi ya, karena udah selesai tujuannya kalau nggak salah ya. Jadi kita naik helikopter karena tadi di menit sebelumnya kita udah menjinakkan Titan, guys. Oh, kita naik. Terus menang. Enggak ngeh masih, guys. Tapi rekomendasi ya buat dicoba. Another round. Kita lanjut. Ini yang kita dapat kalau nggak salah ya. Naik ke bronze 4. Di sini trofi yang kalian kumpulkan ya. Oke, kita ke playground. Gacha 4000.
Kalau Hoki dapat M4 yang forest nih ya. Dapat cuy ya, namanya Jakses awal. Kita ganti yang berskin. Another round. Tadi itu kan kita dapat M4 yang berskin ini ya, tapi disuruh ke gameplay lagi, jadi ini saya out dari pertandingan. Ada login selama 7 hari berturut-turut. Habis itu kita disuruh ngisi buat dapetin hadiahnya ya. Tapi nggak saya isi tadi tuh guys. Lalu saya out aja. Ini top up pertama. Dapat kata, dapat vector sama MP5 ya, yang berskin, dapat border juga. Sama dua item ini saya nggak tahu itu apa. Modenya ini ada duo atau solo. Jadi kalau berdua ya nggak bisa berempat guys. Ini biodata kita. Kita ganti frame-nya. Avatarnya kita pakai ini aja. Ini rekor pribadinya ya. Tuh ada statistiknya. Buat tokonya. Time to go all out. Terbagi banyak ya. Do you need some vodka? Wih, karakternya aja macam-macam guys. Ini belinya ada yang dari event, ada yang I will follow my father's path. 2000 apa nih guys? Nah, 2000 yang ini. Namanya elemen U. Jadi di sini yang lebih berharga elemen U ya, bukan diamond. I will ini gaya-gayaan aja, ini supply. Ini kendaraan engine-nya gitu ya. Tuh. Kalau kita ke sini. Ya keren aja ya menurut gua. Untuk sekelas game baru. Ini Royal Pass-nya. Kita ambil lah. Ini Royal Pass-nya sampai di level berapa? Oh, 120 guys. Buat max-nya. Oh, ini hadiah apa? Oh, kalian disuruh kumpulkan guys. Bisa dapat ini barang nih. Tuh. Tapi nggak ngotak guys, tadi saya dapat 2 itu, jadi kan harus rajin main buat dapetin ini hadiah ya. Ada TV, ada The Home Defier, ada laptop, HP, proyektor, sama kamera. Ini pesannya. Oh, yang tadi kita disuruh ngisi, tapi saya langsung close. Lumayan. Oke. Udah gitu aja guys. Fitur-fiturnya ini misi ya, dikerjakan tiap hari 150 poin yang harus kumpulkan. Kan bisa beli-beli juga. Udah gitu aja. Playground-nya ini kan tinggal gacha ya. Tadi hadiahnya bisa dapat itu ya, apa sih, senjata. Oh, ini cuman syarat aja buat dapetin karakter. 5x4000 ini aja ya, dapat hoki. Oke. Okay.
Wah, satu aja guys. Itu udah menguras banget. Coba kita yang ini 1000. Satu. US 1. Ya, jadi menurut kalian gimana? Kalau saya sih ini game wajib dicoba. Karena masih akses awal dan hadiahnya banyak banget. Oke, dadah.